Yo, what's up? Balik lagi dengan saya di Geblol Will Rip. Oke, di video kali ini lanjutannya yang kemarin ya. Kemarin kan ada hero baru. Nah, di sini ternyata ada juga skin yang baru. Nah, di sini tuh skinnya tuh sebutannya spesial atau apa saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas di sini tuh temanya mana? Omega Squad. Nah, di sini tuh skinnya hero-hero kurcaci semua sih. Gimana sih? Enggak sih, cuma tiga aja yang mendapatkan skin Omega ini. Ada Teemo, terus Tristana sama Vix. Nah, karena saya belum pernah pakai Tristana dan belum tahu, terus Vix juga saya pernah sih pakai, cuman di car ini enggak ada championnya ya. Jadi saya mau beli Teemo aja. Di sini harganya anjir paling mahal, cuy. Bisa paling mahal, cuy. Weh. Weh. Wah, parah anjay. Kok bisa paling mahal sih? Nah, skinnya itu atasnya ada segitiga warna biru, weh. Tapi yang ini tuh segitiga warna merah. Bedanya apa ya, cuy? Ada bodo amat, langsung kita review dan langsung kita beli skinnya Teemo Omega Squad. Kita nanya apa sih, tanpa berlama-lama kita beli. Yoi. Dan karena saya juga lumayan sering pakai ini ya bro, jadi kita beli Teemo aja dan kita mainkan di ranker. Jadi ini tuh satu event sama Katarina. Kalian cek video sebelumnya ya. Tinggal klik aja tuh di atas ada linknya. Hero-nya bisa didapatkan secara free. Kalau kalian pengen tahu gameplaynya bisa dilihat dulu seperti apa. Kalau buat saya sih susah ya, karena ya baru main game ini lagi. 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Jangan lupa dukung channel ini ya, di subscribe, like and share. Yoi. Udah sih gitu aja. Mari kita lihat seberapa bagus skin Teemo. Apakah lebih bagus dari Star Guardian Lux yang kemarin? Semoga dapat Teemo. Ranked soalnya cuy, kalau dapat bawah sendiri ya tetap terpaksa ngeyel pakai Teemo. Mau gimana lagi? Jadi pas misi Katarina ke berapa ya ini? Keempat itu magic damage ya, jadi saya harus pakai hero magic. Ini mau marksman apa mau? Ayolah, tank lah, please tank lah. Nah gitu, saya jadi MM. Teemo itu magic MM ya, jadi bisa magic, bisa MM. Marksman, tapi nggak tahu sih musuhnya berat-berat anjir sumpah. Aduh, ada Zed, ada Wukong, anjir. Ada Lux, wah sumpah nih. Berat nih sumpah. Berat cuy ini cuy. Alasan. Kalau di sini sih gambarnya nggak gerak-gerak ya, cuman looknya aja yang beda ya. Kalau di Mobile Legend kan skin epic dan ke atas kan
ada animasinya di bordernya sini, cuman sini nggak ada, nggak tahu ke depannya nggak ada tulisannya juga kan, nyebutnya skin apa, spesial kah atau apa, nggak tolong ya Wilrip ya, perjelas biar saya jelasinnya juga gampang. Anjir. Wah, aku solo cuy. Duh, bukannya aku ke jalur 2 ya ini ya? Woi, wah kocak. Gimana sih? Apakah aku yang salah jalan atau gimana ini saudara-saudara? Retreat. Messy. A part of you never leaves the jungle. Danger. Jadi itu di sini tuh mainnya santai-santaian cuy, nggak bisa ngegas-ngegas cuy. Aduh salah ambil skill tau. Retreat. Usahain lah sih juga anjir. Shit. Emang masih noob jadi ya gitu man. Jadi game ini tuh lebih bisa dinikmati ya, cuy. Itu ngapain balik itu sih siapa? Pieces of fairy tale. I settle my score. Ally slain. Ally slain. Enemy play safe slain. Lah. Padahal mati banget sumpah. Enemy double kill. Enemy killing spree. 2, 3, 4. I don't feel anything. Oh my god. You never leave the jungle. Sumpah ini nggak playset banget sih. Pada ngapain gitu loh. Play safe, woi. Dikira game sebelah anjir. Anjir dikejar dong. Sumpah kocak. Top turret is under attack. Ally slain. Dragon on my way. Ally slain. Enemy rampage. Astaga, sumpah.
turret is under attack. Enemy is unstoppable. Astaga. Mati terus cuy. Males anjir jadian, kampret. Top turret is under attack. Top turret is under attack. First turret destroyed. Enemy killing spree. Astaga. A part of you never leaves the jungle. Ini efeknya nggak terlalu kelihatan ya, karena ya skillnya cuman kayak gitu aja sih cuy. Buruan woi, disampah ntar woi. Your team has slain the dragon. Retreat. I'm the last scout standing. Group. Retreat. The Rift Herald has fallen. Me if you can. Astaga. Pieces of fairy tale. Shut down. Middle turret is under attack. Double kill. Kampret tangkap. Lihat tengah hadir tadi. Ini lagi lihat tengah nanti disikat. Group. Attack this champion. On my way. Mantap. Sikat, bunuh. Kocak. Bunuh. Enemy slain. Shut down. Group. Oke, aku bantu. Your team has slain the Rift Herald. Tutup dong. Enemy turret destroyed. Nyetrum woi. Top turret is under attack. Take the pain. Middle turret is under attack. You have slain an enemy. Engage. Ally slain. Ally slain. Shut down. Middle turret is under attack. Slain. Retreat from the turret. Danger. Gak bisa hati-hati di sini. Middle turret is under attack. Destroyed. Play safe kenapa sih cuy? Wasting team. Alah. Wasting time buat kalian yang wasting time ya, delete game aja bro. Dah. Ally slain. Double kill.
Mantap, sakit banget cuy. Padahal belum meledak loh, anu loh. Belum saya loh. Alah, gak kepencet aja. Retreat. Danger. Danger. Retreat. Attack this champion. Engage. Enemy slain. Enemy slain. Retreat. Shit, man. Retreat. Itu tengah. Wah, trash. Ampun, bro. Kampret, izin jauh pasti Indo ini. Ya, kira bisik banget tuh soalnya tuh. Retreat. 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 Peace is a fairy tale. Woi, come on lah. Sumpah si panas, sumpah si panas. Oriani sih. Ngejar. Ngejar, blitzcrank-nya dikejar sih. Tau gitu fokus Mita aja lah. Tapi itu tale. Top turret is under attack. Rampage. Middle turret is under attack. Nafsu banget sumpah. Sumpah, terlalu nafsu Anda. Dragon has fallen. Kan Indo kan. Sudah kuduga. Danger. On my way.
Sudah kuduga itu. Berisik banget soalnya, cuy. Enemy slain. Enemy slain. Gila, tim barbar, cuy. Enemy slain. On my way. Your team has slain the dragon. Attack them. Attack them. Attack them. Attack Baron. Rampage. Enemy turret destroyed. Ally slain. Sumpah nafsu, sumpah. Unstoppable. Enemy slain. Double kill. Dominating. Ace. Mantap. On my way. Larinya kenceng juga ya, cuy ya. Oh, ada efeknya, cuy. Recall-nya selalu ada efek. Ya iyalah, anjir. Skin mahal, wah mahal ini, padahal nggak nyampe juta-jutaan ini skin kampret. Sikat dong, jangan kasih ampun. Sikat, jangan kasih ampun. Kayak berempat aja. Abar coba lu punya immortality, gak guna. Lu mati ditungguin 4 orang ya. Mati. Mantap. Ayo tower weh. Hiten weh. Kocak. Gak mau nge-hit sumpah. Dua pengguna. Ya gitu aja ya bro ya reviewnya ya. Bagus sih menurut aku. Nah, bocil-bocil kampret ini tipe hero yang kalau kalian darahnya masing-masing sedikit, mending gak usah dikejar, cuy. Ultinya bahaya sekali. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.